إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حاضرين Bapak-bapak, rekan-rekan, ikhwan yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan dan tidak ada kata yang pantas untuk kita rangkai pada malam hari ini kecuali kata demi kata yang kita rangkai dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan, Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu marilah kita segarkan rasa syukur kita agar kita mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala la in syakartum la azidannakum dan jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat tersebut dan kita sangat membutuhkan nikmat Allah Subhanahu wa taala maka semakin kita pintar dalam mensyukuri nikmat Allah di tengah-tengah kehimpitan di tengah-tengah musibah di tengah-tengah cobaan baik yang berkaitan dengan dunia kita maupun berkaitan dengan akhirat atau dakwah kita maka jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena jika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan la azidannakum maka aku akan tambah nikmat tersebut dan kalau kita lupa bersyukur inna adzabi lasyadid sesungguhnya azabku sangat amat pedih. Oleh karena itu tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada awal sesi terakhir pada kesempatan hari ini kecuali bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya, lalu kita mengucapkan salawat dan salam kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin berusaha mengamalkan sebuah sabda dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka rasa terima kasih saya persembahkan sedalam-dalamnya kepada seluruh panitia, seluruh keluarga besar Syekh Ali bin Abi Thalib atas usaha dan kerja kerasnya dalam menyelenggarakan acara yang semoga diberkahi oleh Allah ini. Dan rasa terima kasih sebesar-besar dan sedalam-dalamnya kepada ikhwah sekalian yang telah hadir, yang telah melangkahkan kaki dari berbagai penjuru dan berbagai daerah untuk menghadiri daurah yang semoga menjadi bekal dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dijadikan oleh-oleh ke daerah masing-masing. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa terima kasih pun saya tunjukkan kepada para asatidz, para guru-guru kita, para senior-senior kita yang hadir di lokasi maupun yang tidak hadir namun mendoakan dan support kita dari daerah mereka masing-masing. Dan yang secara khusus yang hadir saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketawaduan mereka sebenarnya mereka lebih pantas untuk berbicara di hadapan antum semua dan saya berdiri di sini hanya mengamalkan sabda Nabi SAW idza sa'aka fansah lahu jika Anda diminta untuk memberikan nasihat maka berikanlah nasihat tersebut bukan berarti saya berdiri di sini atau saya duduk di sini
karena saya paling pantas membawakan materi pada malam hari ini. Namun ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat. Dan Nabi ulang sampai 3 kali. Maka oleh karena itu tidak ada kata yang pantas untuk kita berikan kepada ustaz-ustaz kita yang hadir dengan penuh ketawaduannya, kecuali kata syukur. Dan ini adalah pelajaran berharga bagi yang berbicara pada detik ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pernah atau telah memberikan firman-Nya atau menyampaikan firman-Nya, sebuah firman di mana Allah menjelaskan sebuah anugerah yang tidak diberikan kepada setiap makhluk-Nya, tidak diberikan kepada setiap hamba-Nya, tidak diberikan kepada setiap manusia. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan Allah memberikan hikmah kepada hamba-hamba-Nya yang Allah pilih. Dan barang siapa yang mendapatkan hikmah tersebut, maka ia telah mendapatkan kebaikan yang sangat amat banyak. Firman ini termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah di dalam berdakwah. Dan Allah telah menjelaskan bahwa hikmah adalah anugerah. Hikmah adalah nikmat. Hikmah adalah modal dalam hidup secara umum dan dalam dakwah secara khusus. Karena Allah tekankan masalah hikmah di dalam dakwah dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdakwalah ke jalan Rabbmu dengan apa? Dengan hikmah. Lagi-lagi Allah menjelaskan hikmah di sini. Kenapa demikian? Karena dakwah adalah sebuah tugas besar di dalam kehidupan umat Islam. Jangan mengaku muslim yang taat dan pengikut Nabi kalau kita tidak berdakwah. Bukankah Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 108? Allah menyatakan qul hadhihi sabili ad'u ilallahi 'ala basirah ana wa man ittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Ini jalanku dan jalan seluruh pengikutku. Orang-orang yang mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia harus terjun dalam dakwah. Dia harus memberikan sumbangsih di dalam dakwah. Dia harus berpartisipasi di dalam dakwah. Karena Allah yang berfirman ana wa man ittaba'ani. Aku dan seluruh orang-orang yang mengikutiku. Dan ketika kita ingin masuk ke dalam dakwah, agar dakwah kita berkah, agar dakwah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diterima oleh manusia, maka kita harus memiliki sifat hikmah. Apa itu hikmah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Singkat saja, ulama mengatakan seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Qahtani, al-isabah fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mawdhi'i. Hikmah adalah tepat dalam berbicara dan dalam bersikap dan menempatkan setiap hal pada tempatnya. Itu hikmah. Oleh karena itu dakwah yang hikmah adalah dakwah yang tepat sasaran, tepat dalam segi materi dan konten, tepat dari cara penyampaian, tepat dalam memilih waktu, tepat dalam memilih tempat. Seluruh yang kita lakukan dan kita ucapkan tepat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah. Dan definisi ini menunjukkan bahwa hikmah itu tidak mudah. Hikmah itu berat. Hikmah itu sulit. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia diberikan kebaikan yang sangat amat banyak. Dan Allah sudah pastikan tidak setiap hamba mendapatkan hikmah.
yu'til hikmata may yasha. Allah hanya memberikan hikmah kepada orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah kehendaki. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dakwah adalah tugas setiap muslim dan pengikut Nabi. Dan di sisi yang lain, tidak setiap orang mendapatkan hikmah. Maka kita harus berusaha untuk menjadi salah satu orang-orang yang Allah pilih tersebut. Bagaimana caranya? Inilah yang akan kita angkat secara sederhana pada kesempatan kali ini. Bagaimana kita mewujudkan hikmah di dalam dakwah? Bagaimana agar ucapan kita dalam dakwah, sikap kita dalam dakwah, jika kita maju, itu adalah langkah yang tepat. Dan apabila kita mundur, itu langkah yang tepat. Jika kita menjawab, itu adalah cara yang tepat. Tapi kalau kita diam, itulah saat yang tepat untuk diam. Bagaimana kita mendapatkan hal itu semua? Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang pertama adalah ikhlaskan niat kita. Ikhlaskan niat kita. Keikhlasan seseorang dalam berdakwah itu menentukan kemampuannya dalam bersikap hikmah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dalam sunannya, intasdukillaha yasdukka. Jika Anda jujur kepada Allah, maka Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Kita ingin dakwah kita hikmah. Sebelum bicara bagaimana cara penyampaian yang baik, bagaimana menguasai sebuah materi saat menyampaikan kajian, bagaimana bergaul dengan masyarakat, bagaimana menyikapi orang-orang yang tidak suka dengan kita, yang pertama dan utama jaga niat kita hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi yang menjamin, intasdukillaha yasduka. Jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Jika kita jujur dalam berdakwah, enggak ada kepentingan sama sekali, tidak mencari nama, tidak mencari jabatan, tidak mencari popularitas, tidak mencari masa, maka Allah akan wujudkan cita-cita kita dalam dakwah kita. Allah membuat dakwah kita muwaffaqah, membuat dakwah kita diterima. Kalaupun tidak diterima di permukaan bumi ini, Allah akan terima kita di akhirat. Ikhlaskan niat setiap kita, karena setiap kita adalah dai di kampung masing-masing. Setiap kita adalah pendakwah di tengah kampung kita masing-masing. Setiap kita membawa bendera dakwah yang benar. Karena sekali lagi hadirin, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ketika antum berusaha mengamalkan sunnah Nabi SAW dengan penampilan antum, dengan sunanul fitrah, dengan janggut atau dengan pakaian, dengan celana, atau istri antum-antum kenakan hijab atau jilbab, maka suka atau tidak suka, antum menjadi simbol dakwah di daerah antum. Antum menjadi ikon dakwah di kampung antum, mau apa enggak mau. Dan pada saat itu tanggung jawab antum sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pentingnya peran hikmah di dalam dakwah. Karena ketika kita bermasalah, maka bukan hanya diri kita yang rusak, namun nama besar dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang hancur di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang dikhawatirkan Nabi SAW dan dikecam oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Nabi mengatakan, inna minkum munafirin, di antara kalian ada orang-orang yang kerjaannya membuat manusia lari dari Islam, lari dari sunnah, lari dari tuntunan Nabi SAW. Kenapa? Karena enggak hikmah. Dan salah satu faktor utama agar kita hikmah, ikhlaskan niat. Jaga niat kita. Untuk apa kita berdakwah? Cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cari ridha Allah Jalla wa ala. Dan hadirin sekalian, menjaga niat adalah hal yang sangat berat. Sebagian para ulama salaf mengatakan takhlisun niyyah min fasadiha ashaddu 'ala asyaddu 'alal 'amilina min tulil ibadah. Mengikhlaskan niat bagi para ahli ibadah itu lebih susah daripada ibadah itu sendiri. Berdakwah, antum sebarkan pamflet dakwah ke sana kemari, antum datang misalnya dari Lombok ke Jawa untuk mengikuti daurah, atau dari Bandung ke Jawa atau ke Jawa Timur untuk ikut daurah, itu lebih mudah daripada mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan niat lebih susah dari itu.
menghafalkan materi yang berat untuk disajikan dalam sebuah kajian itu berat, tapi mengikhlaskan niat lebih berat dari itu. Makanya apa kata Ibnu Abi Hamzah? Ibnu Abi Hamzah mengatakan, aku berharap ada seseorang ulama yang mendedikasikan waktunya untuk membuat kajian. Setiap kajian materinya tentang ikhlas. Hari Senin ikhlas, hari Selasa ikhlas, hari Rabu ikhlas lagi, hari Kamis ikhlas, hari Jumat materinya apa Pak Ustadz? Ikhlas. Hari Sabtu Pak Ustadz? Ikhlas. Hari Ahad ikhlas lagi, ketemu Senin ikhlas lagi. Ikhlas, 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 ikhlas. Ketika ditanya, kenapa beliau berharap demikian? Kata beliau, itulah bahaya laten umat Islam, masalah keikhlasan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga keikhlasan dalam berdakwah, ini penting. Ini yang membuat kita tidak hikmah. Saya ingin bertanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat seseorang emosi ketika dicaci pada saat berdakwah? Akhirnya dia tidak bersikap hikmah. Karena dia lupa apa yang dia perjuangkan. Akhirnya yang dia perjuangkan adalah nama baiknya sendiri, gengsinya sendiri. Ketika dirinya dijatuhkan, dia marah. Akhirnya yang seharusnya tidak diucapkan, diucapkan. Kenapa? Karena lupa. Untuk apa saya berdakwah? Saya berdakwah untuk mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan mengangkat nama besar diri kita, bukan untuk mengangkat nama baik diri kita, bukan agar titel kita dikenal orang, bukan agar orang yang datang ribuan ke majelis kita. Hadirin yang dirahmati Allah, masalah niat itu mempengaruhi sikap kita hikmah atau tidak hikmah. Kenapa seseorang tidak mau mendengarkan nasihat? Karena ego. Berarti ada masalah dengan niat Anda. Kalau niat Anda untuk Allah, mencari akhirat, untuk apa Anda pertahankan ego Anda? Jadi hadirin yang dirahmati Allah, itulah sebabnya mengapa Nabi sukses menyampaikan dakwah ini dengan hikmah. Kenapa Nabi bisa bersabar dicaci maki 13 tahun tapi tidak ada emosi dan tetap berjalan di atas siratal mustaqim? Karena niat beliau, niat beliau yang hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan membela nama baik, bukan membela popularitas, bukan membela lembaga atau instansi, namun nama agama kita dan mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Maka jagalah keikhlasan. Jika kita ikhlas, maka Allah akan mewujudkan cita-cita kita. Dan jangan mengklaim diri kita ikhlas dengan mudah. Ingat ucapan Hasan Al-Basri dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, ma khafahu ila mu'min wala aminahu ila munafik. Tidak ada yang merasa aman, tidak ada yang merasa takut dari ketidakikhlasan, dari riya, kecuali dia seorang mukmin. Dan tidak ada yang merasa aman dari ketidakikhlasan kecuali munafik, atau di dalam dirinya ada buih-buih atau bibit-bibit kemunafikan. Ini yang terpenting, ini yang paling utama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil pelajaran dari perang Hunain. Bayangkan hadirin yang dirahmati oleh Allah, di tengah-tengah pasukan yang di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Bakar As-Siddiq. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 25. Walaqad nasarakum Allahu fi mawatina katsira wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum. Sungguh Allah telah menolong kalian di berbagai macam peperangan. Dan ingatlah kalian, apa yang terjadi di perang Hunain? In a'jabatkum kathratukum. Banyaknya pasukan kalian membuat kalian ujub, membuat kalian lupa bahwa selama ini yang menolong kalian bukan kekuatan kalian, bukan kecerdasan kalian, bukan strategi militer kalian. Kalian kalah banyak di perang Badar, tapi Allah menangkan kalian. Kalau itu bisa terjadi, lalu kita merasa aman dari ketidakikhlasan, kita merasa aman dari ujub, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin menjaga kehikmahan di dalam sikap kita dalam berdakwah, agar kita tepat saat kita bicara, kita muwafaq, kita diberikan taufik oleh Allah. Saat kita diam, itu langkah yang tepat. Maka jaga niat kita. Orang yang hatinya tidak ada kepentingan, maka lebih mudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih mudah memberikan
lebih mudah mendapatkan nasihat, lebih mudah mendapatkan sentuhan-sentuhan dari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu langkah yang pertama dan utama. Langkah yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar kepada Allah Jalla wa Ala. Karena salah satu yang membuat kita tidak bisa bersikap hikmah adalah dosa. Karena dosa yang membuat kita emosi adalah dosa. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun yang menimpa kalian, wa ma asabakum, apapun yang menimpa kalian, ma dalam ilmu usul yufidul umum. Dalam ilmu usul ma di sini itu melahirkan hukum umum. Bukan hanya sekedar kecelakaan, gempa bumi dan seterusnya. Apapun yang menimpa kalian, apapun yang menimpa kalian, baik itu musibah secara fisik atau musibah secara mental, secara psikis, tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa menahan amarah, tidak bisa pelan-pelan, maunya tergesa-gesa, fa bima kasabat aydikum, itu karena dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian yang lain dan yang sangat banyak itu. Allah yang menyatakan yang apapun yang menimpa kalian, apapun pasti ada andil dari dosa-dosa kita. Maka jika kita ingin bersikap hikmah, perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah, evaluasi diri, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar. Evaluasi diri Anda sebelum kita mengevaluasi musuh kita, sebelum kita mengevaluasi orang-orang yang enggak suka dengan kita. Evaluasi diri kita, ibda bi nafsi, kata Nabi. Mulai dari diri Anda sendiri. Jangan kita pintar melihat orang tapi lupa dalam menghisap diri kita sendiri. Jangan-jangan dakwah kita tidak diterima itu gara-gara kita tidak ikhlas. Bukankah itu yang dikatakan oleh Muhammad bin Wasi ketika ada seseorang ahli pidato yang curhat kepada beliau? Ahli pidato itu mengatakan, aku telah berusaha menyampaikan materi dengan begitu luar biasa. Kata-katanya sudah aku pilih, intonasinya masya Allah, cara penyampaiannya pun penuh dengan nilai-nilai sastra, tapi tidak ada mata yang meneteskan air mata, tidak ada bulu kuduk yang merinding. Apa penyebabnya? Apa kata Muhammad bin Wasi? Ya hadza, wahai fulan, ini terjadi karena masalahnya di Anda, bukan di audiens, bukan di pendengar, bukan di jamaah. Lalu apa kata Muhammad bin Wasi? Inna dzikra idza kharaja minal qalbi qalbi waqa'a alal qalbi. Sesungguhnya nasihat apabila keluar dari dalam hati, maka akan menyentuh hati-hati manusia. Jadi kalau itu bisa terjadi di masa Muhammad bin Wasi, kenapa tidak bisa terjadi di masa kita? Evaluasi. Jangan-jangan kita kurang ikhlas. Jangan-jangan kita lupa bertawadhu. Jangan-jangan kita sombong. Jangan-jangan kita bertawakal kepada selain Allah. Kita bertawakal kepada ilmu kita. Kita bertawakal kepada link dan jaringan kita. Kita bertawakal kepada masa kita yang sudah banyak. Kita bertawakal kepada kenalan-kenalan kita. Lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi hal tersebut. Lalu evaluasi bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita lupa tahajud, jangan-jangan kita lupa sholat witir, jangan-jangan kita kurang dalam berpuasa, jangan-jangan kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, "Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir." Ya, Allah, bukankah ayat ini adalah ayat ketika Nabi diutus sebagai seorang rasul? Apa firman, apa yang Allah katakan kepada Nabi SAW? "Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang sedang tidur dan berselimut, qum, bangun, bangkit dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir." Dan bertakbirlah kepada Rabbmu. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa kenapa Allah perintahkan Nabi bertakbir setelah memerintahkan Nabi berdakwah, karena sekali lagi kekuatan kita pada saat berdakwah ada pada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama tafsir mengatakan takbir di sini adalah takbiratul ihram. Perbanyak salat, karena salat adalah sebuah cara agar kita dibantu oleh Allah. Wasta'inu bisabri wassalat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Jangan-jangan selama ini kita lupa sholat sunnah, atau sholat sunnah kita enggak khusyuk. Pantas saja Allah berikan kesempatan musuh-musuh kita menyerang kita atau menjelek-jelekan kita. Evaluasi diri. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Jangan-jangan yang membuat kita tidak bisa itu karena kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak mudahkan. Maka Allah tidak mudahkan. Bukankah kalau Allah mudahkan,
maka kita akan bisa merubah perangai kita dengan secepat detik. Kun fayakun, kata Allah dalam surat Yasin. Oleh karena itu hadirin dan dirahmati, evaluasi ibadah kita, lalu evaluasi akhlak kita kepada manusia. Jangan karena kita tidak berakhlak atau kurang berakhlak, kita kurang menerapkan sunnah Nabi kita SAW. Evaluasi semuanya, evaluasi dan perbanyak istighfar dan taubat. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, dan apapun yang menimpa kalian itu disebabkan dosa-dosa kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga agar kita bisa bersifat hikmah di dalam dakwah, tidak lain tidak bukan terus belajar berilmu. Karena kita tidak mungkin tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus maju, kapan harus mundur. Apa kaedahnya ketika menghadapi orang awam? Apa kaedahnya ketika menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan kita? Apa kaedahnya dalam menghadapi orang-orang yang pro dengan kita? Kecuali dengan ilmu, kecuali dengan qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikmah adalah ilmu. Hikmah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita ingin menguasai hikmah, pelajari dan kuasai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Uthman An-Naisaburi pernah mengatakan, Man ammara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah. Barang siapa yang membumikan sunnah Nabi SAW di dalam kehidupannya, di dalam dirinya, maka dia akan mengucapkan kata-kata hikmah setiap berbicara. Setiap dia bicara selalu tepat, setiap dia melangkah tepat, pada saat dia tepat, pada saat dia mundur tepat. Kenapa? Karena tidak lain tidak bukan hikmah adalah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin hikmah, belajar. Kembali kepada metode belajar para ulama. Jangan-jangan selama ini kita kurang dalam metode taksil sehingga kita tidak hikmah. Kita kurang dalam membuka buku-buku para ulama kita. Kita lupa mengamalkan surat Ali Imran ayat 79. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba bima kuntum tadrusun. Maka jadilah kalian orang-orang rabbani pada saat kalian mengajarkan Al-Qur'an dan pada saat kalian mempelajari Al-Qur'an. Apa tafsir Ibnu Abbas terhadap ayat ini? Ali Imran ayat 79. Ibnu Abbas menjelaskan, bisa dicek dalam Sahih Bukhari atau Fathul Bari. Singkat saja, saya langsung terjemahkan, yaitu orang-orang yang mempelajari ilmu secara bertahap, secara rutin, secara kontinu, mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang basic, hal-hal dasar, sampai ke hal-hal besar. Mari kita evaluasi, sudahkah kita mengamalkan ayat ini pada saat kita duduk di majelis ilmu, sehingga dasar kita kokoh, kaidah kita bermain. Sudahkah kita membaca kitabul fitan dalam Sahih Muslim sehingga kita bisa bersikap hikmah pada saat kita berdakwah, khususnya ketika banyak terjadi fitnah? Sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini adalah sebuah ungkapan yang sangat luar biasa yang diucapkan Abu Uthman An-Naisaburi. Man ammara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah. Barang siapa yang membumikan sunnah Nabi di dalam dirinya dan kehidupannya, baik ucapan maupun sikap, maka setiap ucapannya mengandung hikmah, setiap derap langkahnya mengandung hikmah, setiap sikapnya mengandung hikmah, dan diamnya pun mengandung hikmah. Maka kalau kita tidak paham sunnah, bagaimana kita menerapkan hikmah? Makanya dalam beberapa ayat, dalam beberapa hadis, Nabi mengaitkan ilmu dengan hikmah. Ingat hadis tentang ghibtah, hadis tentang hasad yang diperbolehkan tanpa berkeinginan untuk menghilangkan nikmat tersebut dari dalam diri saudara kita. Nabi mengatakan la hasada illa fi isnatain, tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama apa? Wa rajulun atahullahu hikmah. Dan seseorang yang Allah berikan hikmah. Apa makna hikmah di sini? Ilmu. Yaqdi biha wa yu'allimuha.
dia mengamalkannya dan dia mengajarkannya. Jadi Allah mengatakan, Nabi mengatakan dalam hadis ini, ilmu dengan hikmah. Jadi kalau kita ingin tahu hikmah di dalam dakwah, belajar, belajar, belajar. Perkuat majelis taklim di kampung-kampung kita. Perkuat majelis taklim di daerah-daerah kita. Perkuat majelis taklim di provinsi-provinsi kita. Kembali kepada buku-buku para ulama. Kembali buka secara bertahap. Tamatkan ilmu fikih secara bertahap. Tamatkan ilmu akidah secara bertahap. Tamatkan buku-buku hadis secara bertahap. Karena tidak bisa kita bersikap hikmah kecuali kembali kepada ilmu. Karena Nabi mengatakan hikmah itu ilmu, ilmu itu hikmah. Makanya kita tahu bersama Nabi mendoakan Ibnu Abbas. Salah satu redaksi doanya dalam sebuah riwayat apa? Allahumma 'allimhu al-hikmah. Ya Allah ajarkan dia hikmah. Dan hikmah adalah ilmu. Sebagaimana riwayat yang lain. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak bisa tidak kecuali kita harus berilmu. Kita harus belajar, belajar, belajar. Jadi karena sekali lagi daurah ini sebagai momentum untuk memperkuat kajian, memperkuat ilmu di daerah kita masing-masing. Tidak bisa tidak harus dikembalikan kepada ilmu. Poin yang berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tahu masalah dalam dakwah tidak akan menunggu kita menjadi ulama dulu. Masalah dalam dakwah itu bisa terjadi kapan saja. Padahal ilmu kita belum siap. Padahal ilmu kita belum matang. Maka apa resep agar kita tetap hikmah dalam dakwah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Dalam masalah-masalah dakwah kembali kepada ahli ilmu, kembali kepada ulama, kembali kepada orang-orang yang memiliki ilmu tentang Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya camkan baik-baik sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini, al-barakatu ma'a kabirikum, keberkahan bersama para kibar. Keberkahan bersama para kibar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Dan ketika Al-Imam Al-Munawi menjelaskan kibar dalam hadis ini, apa komentar beliau? Kibar adalah orang-orang yang berilmu dan punya pengalaman, yang sudah makan asam garam dakwah. Kalau kita berbicara tentang dakwah, yang sudah berpengalaman di dunia ilmu, kembalikan kepada mereka. Apalagi dalam masalah fitnah, ulama salaf dulu mengatakan al-fitanu tahtaju ilar rijal. Kondisi fitnah kita butuh rijal. Yang kita butuhkan bukan penuntut ilmu yang baru 1, 2, 3 tahun. Yang kita butuhkan adalah orang-orang pengalaman, orang-orang yang matang, orang-orang yang sudah mengerti banyak persoalan. Kita butuh rijal. Dan kita tahu bersama sebagian statement para ulama kita terdahulu, innal fitan idza aqbalat arafahal ulama wa idza adbarat arafahal juhala. Fitnah itu ketika akan datang, maka para ulama sudah memprediksikannya. Dan ketika fitnah itu berlalu, baru disadari oleh orang-orang awam, orang-orang bodoh. Oleh karena itu, ketika kita merasa ilmu kita belum mantap, kembalikan kepada para ulama, kembalikan kepada asatidz kita, kembalikan kepada ahli ilmu, minta nasihat dari mereka. Ini penting. Al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan bersama orang-orang yang senior, khususnya yang sudah punya pengalaman. Karena pengalaman tidak ada di bangku kuliah, tidak ada di bangku sekolah. Pengalaman harus terjun ke lapangan. Dan beda, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, ketika misalnya kita punya masalah dengan tubuh kita, kita punya masalah dengan gigi kita, lalu ada dua opsi, dua-duanya sama-sama gratis. Yang satu ditangani oleh dokter gigi yang baru lulus, fresh graduated. Waktu kuliah dia IPK-nya cum laude, tapi antum pasien pertama. Atau opsi yang kedua, dia adalah dokter pintar, tapi tidak setinggi nilai dokter yang pertama, tapi dia sudah 20 tahun berkiprah di dunia gigi. Atau pilih dokter yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Atau mau jadi pasien pertama? Kalau saya tidak mau. Kita pilih yang kedua. Kenapa? Pengalaman tidak bisa dipungkiri. Pengalaman itu mengasah kemampuan manusia. Hadirin, kembali kepada orang-orang yang berpengalaman. Kita serahkan kepada guru-guru kita, senior-senior kita.
Kalau mungkin terjadi ini, angkat kepada para ulama, angkat kepada masyayikh. Alhamdulillah sarana komunikasi sangat mudah pada zaman ini, angkat kepada mereka. Dan kalau kita ikhlas, lagi-lagi apa susahnya? Bukankah kalau misalnya langkah itu bukan dari kita dan diambil dari guru kita atau ahli ilmu, pada hari kiamat kita aman, tidak ada resiko. Ketika kita ditanya oleh Allah, kita tinggal katakan, ya Allah, saya hanya mengamalkan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya hanya mengamalkan bertanya kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Lalu beliau kasih fatwa, ustadznya ada di sana, ya Allah. Selesai. Tapi kalau antum fatwa sendiri, antum bertindak sendiri, antum ijtihad sendiri, antum yang akan ditanya oleh Allah Jalla wa ala pada hari kiamat. Kalau niat kita mencari akhirat, kenapa kita melupakan konsep ini? Ini yang penting. Tanyakan, musyawarahkan. Hadirin, coba renungkan surat Ali Imran 159. Ini ayat luar biasa dan dibahas panjang lebar oleh para ulama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Ali Imran 159, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum." Dan karena rahmat dari Allah, engkau lembut dengan mereka. Engkau di sini siapa, hadirin? Engkau di sini siapa? Rasulullah SAW. Mereka di sini sahabat. Karena rahmat Allah, engkau lembut dengan mereka. Walaupun tafadhlan ghalidhal qalbi, apabila engkau keras, kasar. Jadi hatimu keras, engkau kasar. Lan faddu min hawlik, mereka akan bubar dari hadapanmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka. Dan berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Allahu akbar. Bermusyawarahlah dengan mereka. Siapa yang disuruh musyawarah? Rasulullah SAW. Lalu siapa yang diminta untuk diajak musyawarah? Para sahabat. Yang disuruh musyawarah Rasulullah SAW, sosok yang maksum, yang mendapatkan wahyu, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh musyawarah dengan siapa? Dengan sahabat yang notabene murid-murid beliau, yang notabene umat beliau, yang notabene kalau ditanya jawabannya apa? Allahu wa rasuluhu alam. Itu kan jawaban Umar ketika ditanya dalam hadis Jibril misalnya. Ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahu enggak Anda siapa yang bertanya tadi? Allahu wa rasuluhu alam. Itu sahabat, enggak berani melangkahi Nabi dan tidak berani melangkahi Allah dan Rasulnya. Yang ilmunya di bawah Nabi, yang ketakwaannya di bawah Nabi, yang imannya di bawah Nabi, yang pengalamannya di bawah Nabi. Tapi Allah perintahkan Nabi kita bermusyawarah dengan para sahabat. Ini kan luar biasa. Lalu kita dakwah jalan sendiri, gak ada musyawarah sama sekali. Siapa Anda? Ini Rasul disuruh musyawarah dengan para sahabat. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa dalam musyawarah ada keberkahan, dalam musyawarah ada solusi, ada dalam musyawarah ada ridha. Ini pengalaman, ini pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Kalau Nabi yang dijaga oleh Allah, yang sangat bertakwa, pemimpin Bani Adam, pemimpin para Nabi dan Rasul, disuruh musyawarah, lalu kita tidak musyawarah. Kalau Nabi disuruh musyawarah kepada orang-orang yang di bawah beliau, lalu kita tidak musyawarah dengan orang-orang yang ada di atas kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah itu berat, apalagi zaman fitnah. Maka musyawarah, tanya, diskusi, tanpa ada ta'assub, tanpa ada kefanatikan, tanpa ada kepentingan. Maka kalau itu, maka insya Allah kita akan bisa mendapatkannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat yang berikutnya, jam 10 atau 10 menit lagi? Oh, 10 menit lagi, masya Allah. Saya pikir jam 10 masih ada 2 jam sampai itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara mendapatkan hikmah di dalam berdakwah dengan menunjukkan akhlak yang mulia, di samping
tetap berpegang teguh dengan akidah yang benar dan mengikuti ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang mulia ini penting. Akhlak yang mulia itu tidak bisa disampingkan, karena akhlak adalah salah satu senjata terampuh di dalam dakwah yang akan membuat dakwah kita penuh dengan hikmah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan disahkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah, Nabi mengatakan, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum walakin yasa'uhum minkum bi husni khulqin wa bastil wajh. Sesungguhnya kalian tidak bisa menarik hati manusia, menaklukkan hati manusia dengan harta kalian, namun kalian bisa menundukkan hati-hati manusia dengan akhlak kalian dan wajah yang berseri yang kalian tunjukkan. Dakwah adalah sebuah amalan yang salah satu tujuannya menundukkan hati orang lain, yang menundukkan hati manusia agar hati itu mau diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan Nabi mengatakan kalian tidak bisa menaklukkan hati manusia dengan harta kalian, gak bisa. Kalian bisa menaklukkan hati manusia dengan akhlak dan wajah yang berseri. Terkadang masalah hanya butuh satu atau dua senyuman, tidak butuh 5 menit atau 10 menit argumentasi. Ini yang perlu kita camkan hadirin negara. Terkadang satu senyuman lebih bermanfaat daripada 1000 kata. Ini yang perlu kita camkan. Sudahkah kita berakhlak? Akhlak hadirin yang dirahmati oleh Allah adalah salah satu usul ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Aqidah Wasithiyah, wa yad'una ila mahasinil a'mal ila makarimil ahwal mahasinil a'mal wa maqal. Dan ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengajak manusia kembali kepada amal-amal yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah dan akhlak yang mulia. Wa yataqiduna makna qaulin Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dan ahli sunnah adalah orang-orang yang sangat yakin dengan sabda Nabi, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sudahkah kita berakhlak yang mulia? Terkadang kita lupa, terkadang kita lupa tentang masalah ini. Terkadang kita berpikir sunnah Nabi hanya dalam masalah tauhid, walaupun tauhid jelas sunnah Nabi nomor satu dan selalu diprioritaskan. Terkadang kita lupa dan kita berpikir bahwa sunnah Nabi hanya sholat tanpa mengurangi derajat sholat itu sendiri. Sholat adalah ibadah fisik terbaik di dalam Islam. Tapi bukankah selain itu sunnah Nabi adalah masalah akhlak? Sudahkah kita berakhlak dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita, dengan lingkungan sekitar kita? Nabi bersabda dalam hadis yang sangat terkenal, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia ikram, ia muliakan tetangganya, ia muliakan lingkungannya, ia muliakan masyarakatnya. Ini luar biasa. Dalam riwayat ini Nabi tidak mengatakan hendaklah dia berbuat baik dengan tetangga, tidak, tapi ikram, muliakan, buat tetangga Anda mulia kalau bersama dengan Anda. Jadi buat tetangga kita, kalau bareng sama kita, saya ini kok kayak pejabat aja ya sama Pak Fulan ya. Kok kenapa Pak? Ya karena kata-katanya yang baik, melayani, santun, berkhidmat, suka bantu, nawarin sesuatu, suka ngasih makanan. Fal yukrim jarah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. An-Najm ayat 3 dan 4, Allah berfirman, Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu. Setiap kata dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan syariat itu wahyu, karena setiap kata akan mengandung konsekuensi hukum dan hikmah. Dan dalam riwayat ini Nabi katakan fal yukrim, maka muliakan tamunya, maka muliakan tetangganya,
muliakan lingkungannya. Bukan hanya sekedar say hello saja. Bukan hanya sekedar gak buat masalah. Bukan hanya sekedar saya-saya, anda-anda. Muliakan, buat dia merasa mulia jika berada di dekat anda. Dan itu yang bisa, yang itu yang dilakukan Nabi SAW. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Nabi punya kemampuan akhlak yang membuat hampir semua sahabatnya merasa orang yang paling istimewa di mata beliau. Makanya beberapa sahabat mengatakan ausani khalili, ausani khalili. Dan kita tahu bersama, bagi yang sudah membaca buku-buku Ibnu Qayyim, bahwa khullah adalah tingkatan tertinggi di dalam Islam. Tingkatan tertinggi dalam Islam, khalil, lebih tinggi daripada habib. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau aku bisa menjadikan manusia sebagai khalilku, maka orang tersebut siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Kalau aku bisa menjadikan manusia sebagai khalilku, Abu Bakar. Tapi Allah telah menjadikan aku khalil. Berarti tidak ada khalil Nabi di tengah-tengah manusia. Tapi yang menariknya, sebagian sahabat mengatakan ausani khalili, ausani khalili, khalilku memberikan nasihat kepadaku. Siapa itu? Nabi SAW. Abu Hurairah pernah mengatakan demikian, ausani khalili. Padahal gak ada di antara mereka menjadi khalil Nabi. Mereka sahabat, tidak khalil. Tapi saking baiknya, saking santunnya, saking lembutnya, semua merasa khalil. Ini kayaknya saya nih yang paling disayang Nabi ini. Paling perhat, saya yang paling disayangi oleh Nabi SAW. Padahal enggak. Itu adalah cara Nabi SAW menghormati orang. Makanya ingat hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas ketika ditunjuk sebagai panglima perang, lalu beliau saking bangganya bertanya kepada Nabi SAW, siapa orang yang paling kau cintai Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, Aisyah. Dia berharap dia yang disebut. Beliau berharap beliau disebut. Pasti ini karena aku paling dicintai Nabi. Makanya aku yang ditunjuk sebagai panglima pada perang ini. Ya udah sekarang aja mau nanya. Ternyata jawabannya Aisyah. Tapi beliau tidak putus asa. Oh wajar, suami pasti paling cinta kepada istrinya. Wa minar rijal. Enggak, maksud saya dari laki-laki ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Aku bapaknya. Ya Allah, bingung dia. Ternyata bukan saya. Luar biasa Nabi kita sama-sama. Terus kan nanya terus dan tidak ada, tidak pernah Nabi sebut namanya. Sampai beliau berhenti sendiri. Aku khawatir namaku disebutkan paling terakhir. Jadi udah kegeran, ternyata bukan ya. Lihat Nabi sama-sama. Sudahkah kita punya sikap seperti itu? Nggak usah 100% lah, 50%-nya aja. Nabi loh. Itu akhlak Nabi. Bisa membuat orang merasa tersanjung luar biasa. Merasa bisa membuat orang merasa terhormat, merasa mulia. Falyukrim. Sudahkah kita menerapkan itu pada lingkungan kita? Jangan-jangan itu karena kesalahan kita, makanya dibenci sama kita. Jangan-jangan karena kita nggak pernah senyum. Kan Nabi katakan tadi, hati manusia itu bisa ditentukan dengan senyum. Sekarang kita berapa kali senyum? Selama 1 tahun sudah berapa kali kita senyum? Jangannya cuma 3 kali, 4 kali, bayangkan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma akhlak ini penting. Hadirin, Allah yang berfirman fabima rahmatin minallahi linta lahum. Ayatnya sudah kita bacakan, Ali Imran 159. Karena dengan rahmat Allah engkau lembut dengan mereka. Kalau engkau kasar, engkau keras, mereka bubar. Siapa yang bubar? Para sahabat. Jadi orang-orang sekali berAbu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu gak bisa dikerasin. Kalau dikasarin, bubar. Gak ada yang mau dekat Nabi. Padahal mereka tahu sendiri siapa Nabi kita. Jadi orang-orang yang menjadi saksi hidup, saksi mata, bagaimana malaikat turun ketika peperangan, bagaimana wahyu itu turun, bagaimana mukjizat itu ada di hadapan mereka. Kalau metodenya keras dan kasar, bubar. Itu pada resign semua jadi para sahabat. Kayaknya saya mengundurkan diri lah Rasul. Itu sahabat. Yang kita tahu bersama riwayat Ibnu Mas'ud, bahwa Allah melihat hati-hati manusia, ternyata hati-hati yang paling bersih setelah Nabi adalah hati para sahabat. Itu aja gak bisa dikasarin.
Itu aja gak bisa disampaikan dengan cara yang keras. Lalu kita berharap manusia akan dengar kita dengan cara kita keras seperti itu. Gak bisa. Harus lemah lembut, hadirin. Harus lemah lembut. Ingat, ingatkan surat Thaha ayat 44 ketika Allah berfirman idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan laynan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, innahu tagha, dia melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan, dan sampaikan dengan cara yang lembut, lembut, agar dia ingat kepada Allah dan dia takut kepada Allah. Itu Fir'aun. Separah para orang yang benci kita, itu pada saat dia sujud dia masih baca Subhana Rabbiyal A'la, masih baca itu. Adapun Fir'aun ucapannya apa? Wa ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu qaulan layyina. Lalu kita caci maki orang seenaknya, enggak bisa. Itu orang yang mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Itu masih qaulan layyina. Ini yang perlu kita camkan baik-baik, hadirin dan dirahmati Allah. Masalah akhlak ini penting. Masalah akhlak ini tidak bisa dipisahkan dengan dakwah kita. Dakwah Ahlussunnah adalah dakwah akhlak setelah dakwah akidah. Oleh karena itu sikapilah semua dengan akhlak. Maka kita akan menjadi orang yang hikmah. Ingat ketika Harun Ar-Rasyid sedang tawaf dicegat oleh seseorang, lalu dikritik dengan suara, dengan cara yang pedas, cara yang tajam. Lalu apa kata Harun Ar-Rasyid? Tenang dulu, tenang. Anggap saja Anda benar deh. Kenapa enggak bisa lemah lembut? Kenapa enggak bisa berakhlak? Bukan kalau Allah berfirman dalam surat Thaha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, bicara dengan Fir'aun dengan lemah lembut agar dia ingat atau dia takut kepada Allah. Kalaupun Anda benar, Anda kan tidak sebaik Musa dan Harun. Dan kalau saya salah, saya kan enggak lebih parah daripada Fir'aun. Kalau Musa dan Harun saja berbicara lemah lembut dengan Fir'aun, apalagi Anda dengan saya. Sesuci-suci Anda, kan Anda tidak lebih suci dari Musa. Separah-parah saya masih tawaf kok. Kenapa gak bisa dengan lemah lembut? Nah ini coba kita renungkan, ketika kita misalnya mengkritik orang-orang yang menyimpang, sudahkah bahasa kita lemah lembut? Pada saat kita menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil, jelas. Yang hak itu gak bisa dirubah dengan tidak bisa dirubah jadi batil, itu sudah harga mati. Wala khaufuna law matala'im, kita tidak takut celaan para pencela. Tapi yang jadi masalah bahasanya seperti apa? Bukankah sebagian ulama mengatakan al-ibrah laisa bima yuqal walakin kaifa yuqal? Terkadang masalahnya bukan materi yang kita sampaikan, tapi bagaimana kita menyampaikan materi tersebut. Itu yang jadi masalah. Jadi orang sudah keburu tersinggung dengan kata-kata kita, lupa lagi lihat ayat yang kita bawakan. Karena hati sudah sedih, hati sudah marah. Oleh karena itu masalah akhlak ini harus kita tekankan jemaah sekalian. Akhlak dan akhlak dan akhlak. Dan ingat, antum duta dakwah ini. Antum adalah perwakilan di RT antum masing-masing, di kampung antum masing-masing. Antum tidak berakhlak, semuanya dicap buruk. Semuanya. Se-Jawa Timur, se-Lombok, se-Jawa, se-Sumatera. Bayangkan, gara-gara antum itu ribuan orang se-Jawa dicap oleh kampung kita. Tapi sebaliknya, kalau kita bisa berakhlak mulia, dakwah menjadi indah di mata mereka, dan kita menjadi salah satu jembatan hidayah. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Dan kalau Allah memberikan hidayah melalui kita, melalui senyum kita, melalui tutur kata kita, melalui sikap kita, melalui teguran-teguran kita, salam kita kepada masyarakat, maka itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah adalah kendaraan darat yang paling prestisius di sana. Dan unta mahal loh hadirin, unta mahal. Saya pernah cek, harga unta yang bagus itu di atas 500 juta. Di atas 500 juta. Bayangkan, itu yang ditawarkan oleh Nabi. Lebih baik lagi dari itu. Lebih baik. Lebih baik daripada unta merah. Lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita buka sesi tanya jawab, simpel saja.
Kalau antum ditawarin 100 juta, syaratnya senyum 7 kali 24 jam, kira-kira antum senyum enggak? Saya kasih 100 juta asal seminggu full senyum. Antum senyum? Senyum. Ana kasih antum 200 juta asal setiap melewati orang kampung kasih salam. Kira-kira kita kasih salam enggak? Kasih salam. Kenapa 200 juta? Kita kasih salam. 200 juta nih. Kita akan ramah. Kalau ada orang menawarkan, saya kasih antum 300 juta asal setiap ketemu tetangga nanya kabar. Kira-kira nanya kabar enggak? Nanya, semuanya ditanya. Kabar dia, emaknya, bapaknya, buyutnya ditanya. 300 juta. Jadi kalau dikasih 300 juta tertarik, tapi hadis Nabi enggak tertarik. Subhanallah. Lalu mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Nabi yang nawarin. Khairun laka min humrin na'am, lebih baik daripada unta merah. Kenapa Nabi gak tertarik? Kenapa kita kalah dengan sales loh? Saya kadang-kadang bingung lihat sales. Kenapa sales bisa ramah, bisa santun, kayaknya urat emosinya udah putus. Iya, dikomplain orang dia senyum. Tapi kita gak bisa. Kenapa dia bisa demikian? Demi apa? Demi fee. Fee-nya berapa sih? Paling 20 juta, paling 30 juta. Iya, tidak senyum tuh. Antum pergi ke toko, nggak akan antum dimarahin. Dikejar-kejar, iya nggak? Sales motor kan gitu, sales mobil, iya nggak? Nomor telepon antum dicatat, ditelepon, terus ditanyain kapan kita bisa ketemu. Saya nggak punya waktu, saya lagi rapat. Saya yang samperin bapak, disamperin gitu loh. Ditunggu di lobi, tanya apa kabar. Janji jam 9 kita turun jam 12 dia tetap senyum. Senyum loh dia. Benar. Itu kan demi 10 juta, 20 juta, 30 juta. Dia bisa begitu. Kenapa kita enggak bisa? Kenapa kita enggak bisa? Ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berakhlak mulia di hadapan masyarakat karena tawarannya sangat menarik. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga bisa menjadi secercah hikmah dari samudera hikmah yang sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita yang lain. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Nuzul Hidayatullah. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab, Ustaz. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana dengan seseorang yang belajar ilmu dengan tujuan nilai rapor? Ini masih sekolah kayaknya, Ustaz. Masih iya. Oh enggak, ini kita enggak pakai rapor, Ustaz. Jadi di sini bagaimana dengan seseorang yang belajar ilmu dengan tujuan nilai rapor? Jabatan di pemerintahan, status di masyarakat, apakah ini termasuk tidak ikhlas? Bagaimana lantas yang seharusnya meniti karir yang benar dan ikhlas? Iya, terima kasih. Ceng. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'ad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan kita tergantung niatnya. Dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut. Tergantung niat kita. Kalau niat kita memang itu menjadi tujuan utama, bahkan terkadang kita sudah lupa dengan akhirat karena demi mengejar angka, nilai, jabatan, promosi dan seterusnya, maka kita masuk ke dalam surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Dan barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasan-perhiasannya, cek apa tafsir Ibnu Abbas terhadap ayat ini. Ibnu Abbas menjelaskan orang-orang yang beribadah untuk mengharapkan dunia. Apa firman Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kita akan kasih yang mereka inginkan. Kita kasih. Dalam surat Al-Isra sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, kasih. Dan mereka tidak akan dirugikan. Tak akan dirugikan. Enggak akan dizalimi.
Tapi ingat, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada, yang tidak memiliki tempat di akhirat kecuali neraka. Tidak ada tempat bagi mereka kecuali neraka. Namun hadirin, kalau maksud kita agar nilai kita, niat kita, atau kita memandang rapot sebagai sarana agar bisa tetap bertahan menuntut ilmu di lembaga formal. Oke, kalau kita belajar mulazamah, kita nggak butuh nilai rapot, misalnya. Tapi terkadang sebagian sistem mulazamah pun menerapkan nilai. Tapi yang biasa dikaitkan kan pendidikan formal. Kalau tidak ada nilai, kita nggak bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Contoh misalnya, antum ingin masuk Madinah, kan antum harus punya nilai rapor. Kalau antum nggak punya nilai rapor, bagaimana antum melanjutkan ke Madinah? Lalu antum udah belajar di Madinah, antum ingin S2, kalau antum nggak punya nilai rapor gimana? Kalau ujian nggak pernah hadir, bisa masuk S2? Nggak bisa. Jadi kalau kita memandang nilai sebagai sarana untuk tetap bertahan dan lanjut dalam belajar, maka tidak ada masalah, justru masuk ke dalam kaidah fikih al-wasailu ahkamul maqasid. Sarana hukumnya sama dengan tujuan, karena ini hanya sebagai sarana mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Dan begitu juga dengan jabatan tertentu, kita harus lihat konteks jabatannya halal atau haram, dan tujuan kita masuk dan menjadi pejabat tersebut apa niatnya. Kalau konteks jabatannya halal dan kita masuk ke sana sebagai sarana mendukung dakwah untuk umat Islam dan kaum muslimin, dan tidak ada mudarat yang lebih besar dari itu, maka tentu saja tidak ada masalah sebagaimana fatwa para ulama. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, bagaimana aplikasi dari hadis tahadu tahabu, sementara yang kita pernah beri hadiah tidak pernah membalas hadiah yang kita berikan kepadanya? Iya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berarti kita nggak masuk hadis tersebut, tapi kita masuk hadis yang lain. Jadi hadis Nabi bukan hanya satu, hadis Nabi banyak. Sikap Nabi bukan hanya satu, sikap Nabi banyak. Bukankah setelah perang Hunain, Nabi memberikan Abu Sufyan 100 unta, Muawiyah 100 unta, dan banyak orang 100 unta, dan Nabi nggak pernah dapatkan apa-apa. Jadi hadirin yang itu menunjukkan bahwa memberi walaupun tidak dikasih balasan, tidak ada masalah sama sekali. Dan itu semoga menjadi bukti keikhlasan kita. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur, dalam surat Al-Insan. Kami memberikan makan kepada kalian itu semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah. Kami tidak meminta balasan dan tidak meminta ucapan terima kasih. Jadi kalau kita sudah terapkan ayat ini kan tenang, mau dibalas kayak nggak dibalas nggak ada masalah. Yang jadi masalah seringkali kita itu salah pakai dalil, salah pakai dalil. Jadi ketika kita ngasih harusnya pakai surat Al-Insan, kita pakai hadis Nabi, la yashkurullah man yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi kita sebel sama tuh orang, jadi kita kasih hadiah nih, ini orang nggak punya adab. Bukankah Nabi bersabda tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia? Mana ucapan terima kasihnya? Harusnya dia bilang syukran dong, kan ini hadis Nabi. Akhirnya tuh orang dengar, marah dia, lalu pakai Al-Insan lagi. Itu orang nggak ikhlas. Bukan kalau berfirman inna manut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi ini kejadian di masyarakat, salah pakai dalil. Harusnya kita pakai dalil yang apa? Justru pakai dalil orang lain. Orang lain itu pakai dalil kita. Jadi enggak pernah ketemu gitu loh. Enggak pernah ketemu. Wallahu taala misal. Ya. Selanjutnya Ustaz, dalam berdakwah kita dituntut untuk hikmah dalam berdakwah.
Pertanyaan saya, bagaimana agar kita tidak terjatuh dalam bermudah-mudah dalam dakwah? Iya, hadirin yang dirahmati Allah jazakallahu khair atas pertanyaannya. Tentu saja ulama telah memberikan dua konsep, mudarah dan mudahana. Mudarah adalah mengorbankan dunia untuk akhirat dan untuk tujuan dakwah. Adapun mudahana, kita mengorbankan agama kita, prinsip kita untuk mendapatkan simpati manusia. Jadi yang harus kita lakukan mudarah, bukan mudahana. Yang harus kita lakukan adalah mudarah. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bahas secara global, caranya adalah dengan kembali ke sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pelajari kaidah-kaidah di dalam masalah ini. Pelajari kaidah-kaidah di dalam masalah ini. Sekali lagi, berakhlak mulia tidak harus menanggalkan identitas kita. Berakhlak mulia tidak harus melebur dengan kemaksiatan yang ada. Tidak harus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya kepada antum. Gelar Nabi apa? Sebelum beliau diutus sebagai seorang rasul, Al-Amin. Saya ingin tanya, untuk mendapatkan gelar Al-Amin, belajarnya di mana? Enggak ada. Karena ini bukan gelar akademisi, ini gelar lapangan. Al-Amin itu gelar yang diberikan kalau kita bergaul, kalau kita berinteraksi, kalau kita bermuamalah. Antum punya IQ 160 dan IPK antum summa cum laude, tapi antum gak pernah tegur-teguran sama orang, antum gak akan dapat gelar Al-Amin. Mungkin antum akan mendapatkan gelar PhD mungkin, tapi gak akan dapat Al-Amin. Al-Amin itu gelar lapangan, bukan gelar akademisi. Nah, itu poin yang pertama. Berarti Nabi bergaul apa tidak? Nabi bergaul. Yang kedua saya ingin tanya, Nabi melakukan kesyirikan apa tidak sebelum diutus sebagai seorang rasul? Tidak. Ulama sepakat, Nabi tidak pernah melakukan kesyirikan. Jadi hadirin yang dirahmati, oleh karena itu para ulama sirah menjelaskan, Nabi bisa menempatkan diri. Nabi bergaul dengan masyarakatnya, tapi tidak tercebur dan terbawa arus masyarakat tersebut. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mu'min yang bergaul dengan manusia dan sabar atas tingkah pola manusia, itu lebih baik daripada seorang mu'min yang gak sabaran sehingga gak bergaul sama manusia, atau yang gak bergaul sama manusia karena gak sabar ngadepin manusia. Jadi sekali lagi, berakhlak mulia tidak harus mengorbankan prinsip, tidak. Kita tetap bisa berakhlak mulia dan Nabi sudah membuktikannya, bisa. Ingat, Nabi tidak pernah melakukan kesyirikan, Nabi tidak pernah mabuk, Nabi tidak pernah melakukan hal-hal asusila, padahal kondisi masyarakat jahiliyah penuh dengan hal-hal tersebut. Tapi Nabi masih bisa mendapatkan gelar Al-Amin. Ini pelajaran bagi kita, bagi orang-orang yang mengikuti tuntunan Nabi SAW. Nah, rambu-rambu itu gak bisa tidak kecuali belajar, belajar dan belajar, mungkin gitu. Satu pertanyaan lagi, Ustadz, ya. Baik. Ustadz, di zaman fitnah ini, manakah yang lebih afdal antara hijrah dan tinggal di lingkungan yang penuh hijrah dan tetap tinggal di lingkungan yang penuh fitnah, atau hijrah ataukah tetap tinggal, maksudnya gitu ya. Manakah yang lebih afdal, apakah kita hijrah pindah atau tetap tinggal di lingkungan yang penuh fitnah? Sedangkan kalau kita hijrah mencari tempat komunitas Ahlussunnah, atau sekarang banyak perumahan gitu ya, Ahlussunnah, dan menetap dengan masyarakat awam yang wajib kita dakwahi, mana yang lebih utama, barakallahu fiik? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban dari masalah ini kalau kita baca penjelasan para ulama, sifatnya pribadi, personal, tergantung person masing-masing, tergantung kondisi kita. Kalau kita bisa bertahan, tidak terbawa arus, dan kita bisa mendakwahi masyarakat, minimal dakwah bil hal, dengan kesantunan, dengan akhlak kita yang mulia,
lalu masyarakat tertarik, lalu kita ajak ke pengajian, atau misalnya kita meminta seorang ustadz untuk mengisi di sana, maka Allah Ta'ala Alam tetap bertahan di sana, tetap bertahan di sana. Namun kalau misalnya kita tetap bertahan di sana, tidak bisa mengamalkan sunnah, jadi kita tidak bisa menampilkan agama kita, atau kita terbawa arus, terkontaminasi, maka Allah Ta'ala Alam hijrah pada saat itu wajib bagi kita. Jadi tergantung kondisi, tergantung lingkungan, dan tergantung orang itu sendiri. Mungkin itu Allah Ta'ala misalnya. Demikianlah. Ya, demikianlah sesi tanya jawab yang telah kita simak bersama. Masih banyak pertanyaan lainnya yang belum sempat dijawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi Ustaz Nuzul untuk sering-sering mampir ke Surabaya saja. Jazakumullah khairan. Dan sebelum kami tutup, ya, kami umumkan bahwasanya setelah sesi ini insya Allah akan disediakan makan malam untuk para peserta sekalian. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam ala mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.